Assalamualaikum Bunda. Amah lagi seneng banget nih karena Amah baru aja dikirimin mukena cantik dari Win Mukena terbaru. Jadi pastikan nontonnya sampai habis ya. Tapi jangan lupa klik subscribe ya agar kakak diberitahu ketika ada video terbaru dari kami. Sekarang aku mau kasih tahu detailnya untuk mukena buket kaca yang aslinya cantik banget. Ini yang sekarang aku videoin buket kaca yang kombinasi warna baby blue, salem dengan prenda tileknya yang senada. Nah ini bordiran. Nah kalau ini bunga tileknya timbul ya, bunga tilek timbul, dan ada payet seperti ini. Dan ini yang ciri khas buket kaca tuh seperti ini. Ini ciri khas buket kaca. Ini bordirannya di satu mukena ini keliling dengan jarak seperti ini jaraknya ya. Nah kelilingnya itu ada bunga-bunganya, jadi cantik. Dan di bagian roknya juga ada. Ini bagian roknya. Nih, di bagian bawah roknya juga tercantik dengan bordiran seperti ini. Ini tasnya. Nah, ini tasnya. Ada tile untuk bagian kepala. Bagian kepalanya seperti ini. Gunakan karet, kening tetap karet. Ada bordiran juga. Nah, ini bagian leher, bagian belakang juga. Elegan banget kan, cantik. Aslinya cantik loh, aslinya cantik banget. Nah ini untuk warna, ini dasarnya putih tulang, putih BW ya. Dan ini kombinasi warna dengan warna salem dan baby blue. Nah kalau yang sebelahnya, ini kombinasi warna bata dengan abu. Dan bordiran milo atau warna coklat muda. Ini coklat muda, ini warna bata, ini bordirannya ini abu dengan payet juga sama. Nah, di bagian kepalanya ini, nih di sini seperti kita menggunakan bandana ya. Seperti pakai bandana tuh seperti itu. Kalau yang tadi yang warna tadi, yang warna pertama tidak ada, tidak seperti bandana, dia bunganya itu ada di belakangnya. Agak ke belakang. Nah, ini kalau yang warna salem sama baby blue-nya. Kalau yang warna batanya ini, nah depan, nah seperti ini, ya. Ini warna kombinasi bata dengan grey, dengan abu. Nah ini tampilan untuk bagian mukenanya. Ini aslinya cantik padahal ini kurang ke-upload karena memang koleksinya terlalu banyak. Jadi ini terlupakan, ini sebetulnya aslinya lebih cantik. Nah ini ciri khasnya ya, ciri khas buket kaca seperti ini. Pasti ada ini, ada keranjang-keranjang seperti ini. Ini payetnya juga, ini tirainya warna krem dan warna bata. Ini tasnya, nah ini yang koleksi keduanya, warna kedua, tetap dasarnya BW. Dan ini yang BW juga tapi dengan kombinasi bunga tilek baby pink dan abu. Abunya abu tua ya. Nah ini dia sama seperti yang bata tadi. Ini seperti pakai bandana bagian di. Nah seperti ini. Cantik, jadinya cantik mewah ya. Di bagian belakang juga sama. Sama bagian belakang sama seperti ini. Nanti kita fotoin deh kalau bagian tampilan belakangnya. Nah ini bagian bunganya. Nah bagian bunga di bagian bawah mukenanya seperti ini ya. Nah ini abu tua, bukan hitam, abu tua. Abu tua dan baby pink. Nah ini dengan tilainya juga sama, baby pink dan abu. Tasnya. Nah kita ntar kalau untuk bagian belakang kita foto aja ya. Oke. Assalamualaikum. Sekarang Win mukena terbaru ini cocok banget buat dipakai di lebaran nanti. Tuh. Ini ada bordirannya. Bordirannya lucu banget. Tuh.
dan detail di kepalanya begini. Ada tas cantiknya juga. Habis ya, tapi jangan lupa klik subscribe ya, agar kakak diberitahu ketika ada video terbaru dari kami. Baru dikirimin mukena, bagus banget, nyaman banget dipakainya. Bahannya tuh adem dan gedenya tuh pas gitu loh, tuh nggak kepanjangan dan juga nggak kependekan. Dan warnanya tuh cantik banget, nih warna hijau pastel gitu, ada perpaduan pink sama putihnya juga. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.